Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah. Selawat berikan salam kehadirat yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Aditya Chandra MBOMed. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kuliah pakar tentang virologi dasar. Mudah-mudahan mudah dipahami dan menjadi amal ibadah untuk saya serta menjadi ilmu untuk adik-adik semua. Mohon dilihat dengan seksama dan diperhatikan dan didengar dengan baik. Sebagai pendahuluan, di sini dokter ingin memaparkan tentang pengertian virus beserta beberapa tokoh penemu virus. Secara pengertian, kita akan mengartikan virus itu dari segi istilah bahasa, dari segi bahasa. Kemudian dari segi pengertian secara istilah dan pengertian secara umum. Dokter mulai dengan pengertian virus dari segi bahasa. Kalau kita melihat bahwasanya virus itu berasal dari bahasa Yunani yang istilah bahasanya adalah venom. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia artinya racun. Virus artinya racun yang berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah venom. Kemudian secara istilah virus itu adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Kalau kita lihat secara lebih umumnya lagi, virus itu merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau yang dikenal dengan genom yang mengandung salah satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Jadi virus itu hanya memiliki asam nukleatnya satu. Apakah itu dia DNA saja atau RNA saja. Kemudian kita lanjutkan tokoh-tokoh penemu virus. Di sini ada beberapa tokoh yang sangat terkenal yang berhubungan dengan virus. Kalau kita perhatikan dari tahun 83 sampai dengan 1935, sejak ditemukannya mikroskop, maka perkembangan tentang virus ini sudah mulai berkembang penemu-penemu virus berikutnya. Pada tahun 1883, seorang tokoh bernama Adolf Meyer yang berasal dari Jerman, beliau percobaan pertama sekali diawali dari munculnya penyakit bintik kuning pada daun tembakau. Adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau, di mana pada saat itu ia mencoba untuk menyemprotkan getah tanaman sakit yang terdapat bintik-bintik kuning tadi kepada tanaman yang sehat. Apa hasil yang dijumpai oleh Adolf Meyer yang berasal dari Jerman ini? Hasilnya adalah tanaman yang sehat tertular virus yang diberikan oleh getah tanaman yang sakit tadi. Kemudian pada tahun 1892, oleh seorang tokoh yang berasal dari Rusia yang bernama Dmitri
Ivanovsky. Apa percobaan yang ia dapatkan? Pada saat itu ia mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri, di mana sebelumnya disemprotkan ke tanaman yang sehat. Hasil yang ia dapatkan adalah tanaman yang sehat itu tetap tertular. Kesimpulan yang bisa ia ambil dari percobaan yang ia lakukan, bahwa ada partikel yang lebih kecil dari bakteri yang bisa lolos saringan yang dapat menularkan penyakit. Kemudian berkembang lagi, yaitu pada tahun 1896 oleh seorang tokoh yang berkebangsaan Belanda yang bernama Martinus W. Bejering. Ia pada saat itu menemukan bahwa partikel-partikel itu dapat bereproduksi pada tanaman. Artinya dia bisa membelah diri, ya, tapi tidak dapat pada medium pertumbuhan partikel, pertumbuhan bakteri. Di mana ia menyimpulkan bahwa partikel yang tadi ia lakukan percobaan hanya dapat hidup pada makhluk yang diserangnya. Artinya dia tidak bisa hidup pada makhluk yang mati, tetapi dia hanya bisa hidup pada makhluk hidup. Kemudian penelitian tokoh-tokoh lainnya juga menemukan, kali ini pada tahun 1935 oleh seorang tokoh yang berasal dari Amerika yang bernama Wendell M. Stanley. Apa yang ia peroleh dari penemuannya? Di mana ia berhasil mengkristalkan partikel tersebut, partikel mikroskopis itu, lalu dinamai adalah TMV atau yang dikenal dengan Tobacco Mosaic Virus. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri umum virus. Di mana di sini nanti dokter akan membahas sedikit tentang ukuran virus, sifat virus, kemudian bentuk virus dan struktur virus. Secara ukuran, virus ini hanya bisa dilihat karena dia sangat kecil, yaitu berukuran 25 sampai dengan 300 nanometer. Dia hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Mikroskop itu pun harus mikroskop yang elektron. Beberapa penemuan membuktikan bahwasanya virus yang sangat terkecil, yaitu 25 nanometer, yang dikenal dengan poliovirus. Sedangkan virus yang terbesar dikenal dengan virus Tobacco Mosaic Virus. Itu dari segi ukuran. Jadi kalau kita perhatikan, kalau rata-rata ukurannya 25 sampai dengan 300, yang terkecil poliovirus berukuran 25 nanometer, sedangkan Tobacco Mosaic Virus atau TMF berukuran 300 nanometer. Bagaimana dengan sifat daripada virus? Virus itu sifatnya adalah parasit obligat intraseluler. Apa ini maksud dengan parasit obligat intraseluler? Parasit obligat intraseluler yaitu virus hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Artinya dia hanya bisa bereproduksi, bereplikasi, atau hidup pada sel inang yang hidup. Kemudian virus itu juga dikenal ada sifat hidup dan sifatnya yang mati. Apa yang maksud dengan sifat hidup pada virus itu? Sifat hidup pada virus itu dikenal dengan istilah seluler. Kita akan melihat
pemahaman tentang sifat hidup dan sifat mati daripada virus. Kalau sifat hidup itu seluler, sedangkan sifat mati itu aseluler. Yang dikenal dengan sifat hidup daripada virus yang istilahnya seluler adalah virus itu memiliki asam nukleat. Asam nukleat di sini kalau dokter sudah menjelaskan pasti adik-adik sudah lebih memahami karena kita sudah banyak membahas tentang asam nukleat pada blok-blok berikutnya. Di mana di sini ada DNA dan RNA. Tapi yang harus kita ketahui bahwasanya pada virus itu dia hanya memiliki pada sifat hidupnya hanya satu komponen daripada asam nukleat. Apakah dia itu DNA atau RNA. Jadi dia tidak kedua-duanya. Kemudian sifat hidup dari virus berikutnya adalah dapat bereproduksi. Kapan virus itu dapat bereproduksi? Hanya dapat dilakukan pada sel hospice yang hidup. Jadi ketika dia berada pada hospice yang hidup, maka virus ini dapat bereproduksi. Kita lanjutkan pada sifat virus yang kedua adalah sifat aseluler atau sifat mati. Virus itu dapat dikristalkan dan dicairkan. Strukturnya berbeda dengan sel. Kalau sel itu kan sudah kita bahas pada blok-blok berikutnya. Dia ada sitoplasma, ada organel-organelnya. Sedangkan pada virus dia tidak ada organel-organelnya. Dan pada virus dia tidak mampu melakukan metabolisme sel. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini adalah kalau kalian perhatikan ini struktur daripada virus. Kalau virus itu satu struktur partikel, dia dikenal dengan virion. Apa saja yang didapatkan atau terdapat pada struktur virus? Kalau kita lihat pada gambar, maka yang pertama di dalam virus itu ada yang dikenal dengan istilah asam nukleat. Ini ya. Kemudian dia ditutupi oleh kapsid atau selubung ya. Selubungnya itu merupakan selubung protein. Kemudian ada sampulnya lagi yang dikenal dengan istilah envelope. Kemudian ada selubung ekor dan papan dasar. Mari kita lihat satu persatu apa pengertian daripada struktur-struktur virus yang baru saja dokter sampaikan tadi. Yang pertama adalah asam nukleat. Nah, kalau kita lihat pada gambar sebelahnya, ini asam nukleat, ya. Ini dia, ya. Kemudian kalau dokter jabarkan lebih jauh lagi, yang pada gambar di bawahnya, ya, ada DNA, ada RNA. DNA nanti ada yang bentuknya single stranded, ya. Kemudian ada yang double stranded. Kemudian ada yang bentuknya circular. Sedangkan RNA ada yang single stranded, ada yang double stranded, dan ada double stranded fragmented. Artinya untaiannya ada yang tunggal dan untaiannya ada yang ganda.
Kita bahas satu persatu untuk struktur daripada virus. Yang pertama tadi adalah asam nukleat. Asam nukleat itu adalah berperan sebagai pembawa materi genetik, ya, yang digunakan untuk replikasi atau membelah diri. Kemudian kapsid. Ini kapsid. Ya, kapsid nih. Kemudian kapsid nih, ya. Kapsid ini dia tersusun oleh subunit protein. Subunit protein itu disebut dengan kapsomer, ya. Kumpulan dari subunit kapsomer ini disebut dengan kapsid. Secara umum, pengertian kapsid itu adalah selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun oleh kapsomer. Fungsi kapsid yang pertama adalah melindungi asam nukleat dari enzim, kemudian sebagai reseptor virus ketika akan menginfeksi sel host. Yang ketiga, menghasilkan protein enzim untuk menembus membran sel host. Di sini ada istilah nukleokapsid. Nukleokapsid, pengertiannya adalah suatu kesatuan asam nukleat dan kapsid disebut dengan nukleokapsid. Kemudian kita lanjutkan dengan sampul atau envelope. Ini dia. Nah, ini dia. Adik-adik perhatikan kursornya, ya, yang saya tunjukkan. Envelope atau sampul adalah lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki host. Sampul ini, kalau pada virus, dia mengandung protein dan glikoprotein. Nah, ini dia. Tapi kalau pada host-nya, dia mengandung protein dan fosfolipid. Pada bagian dan gambar lain, nanti virus itu terdapat strukturnya adalah selubung ekor, di mana pembungkus ekor yang terdiri dari cincin yang jumlahnya 12 sampai dengan 24. Kemudian ada papan dasar, di mana fungsinya adalah tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Ya, kalau kita perhatikan pada gambar ini adalah ciri umum virus berdasarkan bentuk. Ada beberapa bentuk. Ada bentuknya seperti batang, ya. Ini seperti batang. Atau silindris. Ada yang bentuknya seperti polihidris, ini dia, ya. Kemudian ada bentuknya seperti bola atau sfera. Ya, kalau sekarang ini contohnya virus influenza, tapi kalau sekarang yang lagi pandemi ini adalah corona. Kemudian ada yang bentuknya T atau kompleks seperti ini. Kalau yang bentuk batang itu ukurannya bisa sampai dengan 18 kali 250 mm. Sangat besar, ya. 18 kali 250 mm. Contohnya adalah TMV, Tobacco Mosaic Virus. Kalau yang bentuknya polihidris, yang gambar huruf B ini, contohnya salah satunya adalah adenovirus. Itu ukurannya sekitar 70 sampai dengan 90 nanometer. Kalau yang bentuknya bola, itu ukurannya 80 sampai dengan 200 nanometer. Contohnya influenza virus atau yang sekarang lebih pandemik ini, yaitu corona.
Sedangkan bentuk T seperti ini itu ukurannya 80 sampai dengan 225 nanometer. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, ukuran yang paling terbesar daripada virus itu adalah bentuk batang. Untuk yang terkecil itu antara bentuk polihidris dan bentuk yang bola. Nah, tentunya kedua kesemuanya ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, harus dengan menggunakan mikroskop.